meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Dan keberkahan bisa saja diberikan kepada orang-orang yang dicinta. Ya. Ada kisah menarik terkait dengan slogan ini, bahwa suatu saat seorang sahabat Rasulullah, Abu Qatada Al-Ansari. Ya, dia seorang sahabat Ansar dari kota Madinah Al-Munawwarah. Dia membasuh wajah dan kemudian rambutnya, ya, membilasnya. Namun belum selesai, tiba-tiba dia mendengarkan rikikan kuda, ya, seperti sedang dihalau untuk keluar. Dan biasanya, ya, kalau terdengar rikikan kuda dan dihalau keluar, itu biasanya ini adalah seruan perang. Jadi seperti kita mungkin, ya, ada pengumuman, lalu kemudian segera akan berangkat. Jadi kalau sudah kedengaran kendaraan dikeluarkan, berarti sebentar lagi akan berangkat. Nah, Abu Qatada Al-Ansari ketika dia mendengar rikikan kuda tersebut, dia segera keluar, ya, tanpa menyelesaikan, ya, rambutnya atau kepala yang dicuci. Jadi separoh. Ya. Dan bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasul pun melihat kondisi Abu Qatadah yang belum menyelesaikan mandinya, begitu kira-kira, dengan rambut yang masih ada yang basah, masih ada yang kering. Ya, Nabi tersenyum dan kemudian mendoakan kepada atau mendoakan untuk Abu Qatadah. Kira-kira doa Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memelihara rambutmu, memelihara kulitmu. Kira-kira demikian. Ya Allah, kata Rasulnya, jagalah rambut dan kulit, ya, Abu Qatada Ar-Rijlan. Dan apa yang terjadi, teman-teman sekalian, kalau kita baca kehidupan Abu Qatada ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang panjang, usia yang panjang untuk beliau. Ada yang mengatakan usia Abu Qatada ini sampai 70 tahun. Tapi yang luar biasa, ketika dia meninggal dunia, ya, tubuhnya, penampilannya persis seperti orang yang baru usia 15 tahun. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dikabulkannya doa Rasulullah SAW. Jadi ketika dia meninggal, walaupun usia sudah 70 tahun, tapi rambutnya, ya, masih hitam, lalu kemudian kulitnya juga masih kencang, wajah juga masih fresh, persis seperti orang yang berusia 15 tahun. Ini keberkahan yang luar biasa. Ya. Seorang yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kisah detail Abu Qatadah ini? Ya. Abu Qatadah, sebagaimana disebutkan di awal, huwa min al-ansar, dari kabilah al-ansar. Ansar itu artinya orang Madinah al-Munawwarah. Ada mengatakan namanya Al-Haris bin Rabi'i, ada mengatakan namanya Nu'man bin Amr, ya, ada mengatakan namanya Amr bin Rabi'i. Namun Al-Haris bin Rabi'i ini yang mungkin nama yang paling populer yang disebutkan oleh banyak sejarawan ketika menjelaskan tentang tokoh ini, ya. Abu Qatada al-Ansari lebih dikenal sebagai seorang periwayat hadis, ya, begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Namun Rasulullah SAW menyebutkan lakab atau julukan khusus untuk Abu Qatadah. Ya. Dia dijuluki dengan Farisu Rasulullah SAW. Jadi kesatria prajurit berkuda atau penunggang kuda Rasulullah SAW. Ini menjadi bukti bahwa Abu Qatadah ini, ya, memiliki kemampuan tersendiri dalam, ya, memacu kudanya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita hari ini, teman-teman sekalian, bahwa berkendara atau memacu kuda, kalau hari ini mungkin mengendalikan kendaraan, nyupir dan seterusnya, ya, mungkin bisa jadi salah satu hal yang harus dimiliki, ya. Jadi apalagi seorang anak laki-laki misalnya, kan. Jadi kemampuan berkuda, kalau sekarang di zaman modern hari ini, ya, menyupir bawa motor, sepeda motor atau kemudian mobil, mestinya harus belajar, ya. Saya suka serukan kepada teman-teman, ya, walaupun kita mungkin belum memiliki kendaraan, ya, pribadi, tapi harus bisa,
ya, karena ini kemampuan. Nah, Rasulullah SAW memuji beliau ini, Abu Qatadah ini, sebagai orang yang mampu memacu kudanya dengan cepat, dengan lihai, sehingga dijuluki dengan Farisu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kemampuan itu, teman-teman sekalian, maka dia menjadi pede, percaya diri. Nah, ini penting ya. Dengan kemampuan tersebut, dia lebih percaya diri, sehingga ini yang kemudian menyebabkan dia tidak pernah absen dari serial perang di masa Rasulullah SAW, khususnya setelah perang Uhud. Jadi setelah perang Uhud itu, dia tidak pernah absen dan selalu mengendari kuda. Jadi ini enaknya ya. Jadi kalau yang lain jalan kaki atau naik unta, dia selalu mengendari kuda. Dan dengan demikian maka dia selalu berada di depan. Nah, ya, Farisu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, diikut dalam perang Uhud, lalu kemudian perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, Fathu Makkah, sampai kemudian terjadi perang Hunain. Nah, dalam perang Hunain ini ada kisah tersendiri yang dialami oleh Abu Qatadah ini ya. Perang Hunain ini jemaah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah selepas perang Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, lalu kemudian para sahabat mengejar ya, para atau orang-orang yang ingin memerangi Rasulullah SAW. Mereka berkumpul di sebuah lembah Autos dan dikejar oleh Rasulullah dan kaum muslimin sehingga mereka pun takluk. Nah, dalam perang Hunain ini ada sebuah segmen menarik yang terjadi pada Abu Qatadah ini. Dia melihat suatu saat ada seorang muslim yang sedang bergulat dengan musuhnya. Dan sepertinya muslim ini dalam keadaan terdesak, hampir kalah. Maka dia datang membantu dan mengalahkan musuh tersebut. Dan saat itulah kemudian dia berhasil memenangkan pergulatan ini ya. Lalu kemudian setelah peperangan selesai, tergeletaklah beberapa harta rampasan perang. Nah, rumusnya harta rampasan perang tersebut tidak boleh diambil. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan itu merupakan perbuatan yang tercela, tidak dibolehkan, termasuk bagian korupsi ya. Tetapi berbeda dengan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ya, memberikan jatah spesial kepada Abu Qatadah Al-Ansari ini. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang bisa membunuh musuhnya tadi, falahu salabuhu, maka dia mendapatkan harta rampasan tersebut. Nah, ini kaidah khusus yang dulu dipakai di era jahiliyah, tapi di masa Islam setelah perang Badar ini tidak berlaku lagi. Jadi harta rampasan perang dikumpulkan semua, setelah perang selesai baru kemudian dibagikan. Mengambilnya berarti itu mencuri, tapi tidak dengan Abu Qatadah. Abu Qatadah dikhususkan oleh Rasul. Kata Rasul, siapa yang ya Abu Qatadah, siapa yang bisa engkau taklukkan, engkau bunuh ya, maka harta orang tersebut menjadi miliknya. Nah, mengapa Rasulullah memberikan spesial ya, aturan khusus kepada Abu Qatadah ini? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Orang-orang Mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana dalam perang Hunain dia mendapatkan aturan spesial dari Rasulullah ya, di mana aturan ini berlaku di masa jahiliyah dulu ya. Man qatala aduwan falau salabuhu, siapa yang bisa membunuh musuhnya maka dia akan mendapatkan atau boleh mendapatkan harta musuh tersebut. Di mana dalam Islam tidak dibolehkan, tapi khusus untuk Abu Qatadah dibolehkan. Mengapa demikian? Nah, ini merupakan salah satu bentuk kecintaan Rasulullah ya kepada Abu Qatadah. Jadi yang tidak dibolehkan bagi yang lain. Ya, dan dalam hal ini Rasulullah ya memiliki semacam kekhususan, perlakuan khusus kepada para sahabat yang tidak diberlakukan kepada yang lain. Ini boleh-boleh saja gitu ya. Sebagaimana juga seorang sahabat Rasulullah yang
disebutkan pernah meminum darah Rasulullah, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ya. Ini tidak berlaku bagi yang lain, tapi khusus untuk beliau, ya. Nah, kekhususan mendapatkan harta rampasan perang dari orang yang dibunuh ini, ya, ternyata diberlakukan juga pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di masa Umar bin Khattab ketika terjadi perang Persia, ya, perang Qadisiyah, ya, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, saat itu Abu Qatadah ini ikut serta dalam peperangan tersebut. Dan dikisahkan, ya, jemaah, dia berhasil membunuh, ya, salah satu panglima perang, ya, Persia tersebut, dan mendapatkan ikat pinggang yang sangat mahal. Ditaksir harganya tidak kurang dari 15 atau 20 ribu dinar. Teman-teman bayangin nih, kalau satu dinar itu seharga dengan seekor kambing, berarti 20 atau 15 sampai 20 ribu dinar. Mahal sekali, ya. Nah, oleh Umar, persis seperti Rasulullah tadi. Jadi kalau Rasulullah membolehkan Abu Qatadah mengambil harta rampasan perang milik orang yang dibunuh, nah Umar juga demikian. Umar bin Khattab, ya, memberikan, ya, ikat pinggang yang mahal tadi itu, ya, khusus kepada Abu Qatadah. Yang mesti dikumpulkan, dilelang, dibagikan untuk semua, tapi ini tidak. Khusus untuk Abu Qatadah. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW dan kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Abu Qatadah ini, ya. Dan di luar itu semua, jemaah, teman-teman sekalian, dia baik di masa baginda Rasul maupun di masa kekhalifahan setelahnya, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, juga tidak pernah absen dari medan peperangan. Termasuk ketika Rasul, ketika para sahabat, ya, ikut serta dalam perang melawan, ya, orang-orang murtad, Musailamah al-Kadzab dan kawan-kawan, dia juga ikut serta, ya, bersama Khalid bin Walid menaklukkan Musailamah al-Kadzab pada saat itu, ya. Nah, ada kisah menarik juga terkait dengan Abu Qatadah ini yang membersamai Rasul SAW dalam sebuah perjalanan. Jadi dalam sebuah perjalanan, ya, Abu Qatadah ini menyertai Rasul SAW bersama dengan para sahabat yang lainnya. Ketika suatu saat di malam hari barangkali, ya, Rasulullah SAW berada di atas kendaraannya, ya, mungkin karena mengantuk, maka Rasul ini di atas unta barangkali, kalau kuda sulit mungkin ngantung, ya, di atas unta yang jalan pelan seperti itu, tubuh Rasul ini miring, seperti mau jatuh. Oleh Abu Qatadah dibenarin, tapi dengan sangat pelan. Dia tidak ingin membangunkan Rasulullah yang sedang berada di atas kendaraannya itu, ya. Sampai dua kali, ya, Nabi hampir jatuh, kemudian dibangun, dibenerin lagi, dan pada kali yang ketiga, gitu kan, dibenerin lagi. Mungkin Abu Qatadah agak kenceng gitu, ya, nekan tubuh Rasulullah, meluruskan tubuh Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah terbang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, wahai Abu Qatadah, sejak kapan engkau membersamaiku? Artinya nolong Rasulullah, ya, meluruskan tubuhnya yang hampir jatuh dari atas kendaraannya. Apa kata Abu Qatadah? Sejak malam, ya Rasulullah. Arti dari sebelumnya, dari malam. Semoga Allah menjagamu, kata Rasul, sebagaimana engkau telah menjaga Nabi. Ini doa spesial juga untuk Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sehingga dengan demikian, ya, dia diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak riwayat mengatakan, ada mengatakan dia meninggal di tahun 54 Hijriyah. Namun riwayat lain mengatakan dia meninggal dan kemudian diimami sholat jenazahnya oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kalaulah demikian, berarti meninggalnya bukan di tahun 54 Hijriah. Sebab kalau 54 Hijriah, Ali bin Abi Thalib sudah meninggal dunia, karena Ali wafat pada tahun ke-40 Hijriah. Jadi kemungkinan besar, ya, dia wafat di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya, dan disolatkan jenazahnya oleh Ali bin Abi Thalib. Semoga kita bisa meneladani sosok mulia Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan segala kecintaannya terhadap Rasulullah, dan Rasul pun mendoakannya, ya, memberikan aturan khusus untuk beliau, dan ini merupakan penghargaan yang luar biasa. Kita bertemu lagi pada kisah yang lainnya, tetap bersama kami di program Orang-orang Mulia di Sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.